Jadi buat teman-teman yang mau pesan yang 1 meter harganya kemahalan, bisa teman-teman beralih pesan yang kayak gini ya. Tingginya 40 sampai 50 cm. Pesan yang kayak gini, satu kotaknya itu ongkirnya sekitar 175 ya, satu kotak. Tinggal pilih yang mau isi 20 atau 10 juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Bibit Durian, petani dan penjual bibit durian asal Desa Keparungan, RT 1 RW 3 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Dan kalau pembelian ecer ya, setiap hari Sabtu dan Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Bibit Durian, petani dan penjual bibit durian asal Desa Keparungan, RT 1 RW 3 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dapat pesanan dari Bapak Franky Tandi Buah ya. Beliau pesan bibit durian jenis Bawor sama Musangking dengan ketinggian kayak gini, 40-50 cm ya, kaki tunggal. Beliau pesen 10 pohon ya, untuk dikirim ke Balikpapan. Ini saya jual dengan harga Rp40.000 ya. Untuk pengambilan 20 pohon, saya kasih bonus planter bag 1 kodi, isinya 20 picis, isi 20 biji. Itu harganya Rp40.000. Kalau pengambilan 10 belum dapat bonus, kalau pengambilan 20 itu bonus planter pack 1 kodi ya. Buat ini apa ya, misal udah kasih bonus planter pack, ini begitu sampai ya, bisa teman-teman langsung pindah ke planter pack ukuran 35-35 ya teman-teman. Jadi kelihatan bagus. Itu untuk media tanah yang buat apa pindah ini ke planter bag, cukup teman-teman sediakan sekam bakar, itu perang bakar sama tanah itu dicampur jadi satu. Lebih bagus lagi ditambahin kapur dolomit ya dikit buat campuran tanah. Setelah dicampur baru dimasukin ke planter bag lah ya, kira-kira separuh planter bag, terus ditanam ini ya teman-teman. Terus misal buat teman-teman mau pengen rantingnya ini muter, teman-teman bisa kasih lidi aren ya teman-teman. Ntar tak kasih tahu ya bibit yang sudah tak kasih lidi aren ya teman-teman. Kalau ini ke tingginya 50 nyampe tinggi 1 meter itu kurang lebih sekitar 5 bulanan ya teman-teman, 5 bulan sampai 6 bulan. Tergantung perawatan lagi ya, perawatannya kalau ekstra itu ya 5 bulan udah 1 meter up lah itu. Jadi buat teman-teman yang mau pesan yang 1 meter harganya kemahalan, bisa teman-teman beralih pesan yang kayak gini ya, tingginya 40 sampai 50 cm gitu. Kalau yang tingginya 1 meter di planter bag itu saya biasanya jual dengan harga Rp200.000, itu harga terbaru ya teman-teman. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan 170. Kalau sekarang itu harganya Rp200.000, itu belum termasuk ongkir. Itu. Untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, arah Jawa lah ya. Untuk kalau apa yang pesen yang kayak gini, satu kotaknya itu ongkirnya sekitar 175 ya, satu kotak. Tinggal pilih yang mau isi 20 atau 10 juga bisa. Kalau 10 nggak ada bonus, kalau yang 20 bonus planter pack 1 kodi ya teman-teman. Tinggal pilih ya. Untuk stoknya alhamdulillah masih banyak ya, untuk jenis Bawor, Musangking, Duri Hitam. Jadi buat teman-teman yang mau pesen ya, sekarang udah mulai musim hujan nih, jadi teman-teman bisa langsung tanam ya. Buat ngerawat itu lebih gampang ya, karena udah musim hujan, tinggal nyemprot ya. Otomatis kan kalau penyiramannya kalau lagi hujan itu nggak begitu ini banget, terlalu
capek ya, beda sama musim kemarau. Kalau musim kemarau itu kan kendalanya itu air ya teman-teman. Nih, kita ambilin bibit durian lagi yang jenisnya power, yang super duper ini. Tingginya 60-70 teman-teman. Mantep bro. Teman-teman, ini proses pemakaiannya ya teman-teman. Kita masukin ke kantong resep ya, terus disiram pakai B1 ya teman-teman, biar bibitnya aman sampai tujuan. Ini karena perjalanan sangat jauh ya, jadi kita kasih B1 ya biar aman. Terus kita masukin ke kotak ya, ini kotak yang sudah dibikin sama tim saya ya. Ini pakai kayu, lalu bibitnya dimasukin ke kotak biar aman, biar dapat kebentur-bentur barang-barang yang lain di tempat paket itu saat perjalanan. Jadi buat teman-teman yang mau pesan bisa langsung dicek di kolom deskripsi saya ya. Di situ ada WhatsApp saya, Facebook saya, dan Instagram saya. Untuk di video ini juga ada ya di nomor 081-291-576-931. Ini bibitnya seger-seger ya teman-teman. Ini jenis power, Musang King, duri hitam, terus namrung juga ada ya teman-teman. Cuman stok namrungnya masih sedikit ya, karena kemarin sudah dikirim, sudah habis ya. Sementara yang ready ini bibit jenis power dengan ketinggian 45-60 cm, kaki tunggal teman-teman. Ini barangnya top, Marco top. Tuh udah seger-seger banget ya. Ada yang besar mau dipindah ke planter pack ukuran 35-35 ya teman-teman, jenis Musang King sama duri hitam. Untuk yang tingginya 1 meter itu kebetulan yang itu udah mau berangkat ke Kalimantan, itu sekitar 150 pohon dengan ketinggian 100 cm sampai 130 cm atau 1 meter up ya. Itu untuk harganya yang tingginya 1 meter up itu kita saya jual dengan harga Rp200.000, itu belum termasuk ongkir. Tuh mau beli satuan atau partai juga bisa. Insya Allah bibitnya ready ya teman-teman. Ini buat persiapan habis lebaran ya, Musang King sama duri hitam. Jadi buat teman-teman yang mau berkebun setelah habis lebaran ini ya, tahun 2024 ya, bisa langsung hubungi saja. Ini bibitnya yang buat besok, mantap-mantap nih teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.